Okay, so ini adalah barang-barang yang Kiwon sudah beli and then yang kasih prepare untuk especially hias for Christmas dan juga untuk hias our small house. Actually untuk dalam rumah punya Kiwon buat simple saja, but then barang-barang yang Kiwon terbeli I think more than yang Kiwon imagine, but it's okay. Dan barang-barang Kion beli ini semua adalah daripada Kaison, of course, lepas tu daripada DIY. Tapi saya recommend better kamu cari di DIY sebab Kaison macam dia punya barang-barang habis sudah semua. Saya beli di Kaison pun sikit saja, and then yang saya beli di Kaison is bantal, bunga, yang ni, and then pokok Christmas, semua beli di Kaison. But ada dendat yang ornament, yang extra accessories semua tu Kion beli di DIY, and then dia lebih murah daripada di Kaison, and then dia punya ornament lagi cantik macam kamu nampak tadi tu, yang rose gold punya ornament tu Kion beli di DIY. Okay, so ini adalah pokok Christmas yang berketinggian 210 cm, and then Kiwon beli bunga rose warna rose gold, rose gold ke purple I don't know, ataupun pink, and then yang warna putih ni, and then ya, ini adalah semua barang-barang untuk menghias nanti. Okay, jadi pokok Christmas Kiwon belum lagi pasang sebenarnya, ini baru mau pasang, and kami beli pokok Christmas ni semalam, so besok dia baru Kiwon pasang and baru Kiwon slowly kasih hias dia lah. And then macam kamu nampak di sini, pokok Christmas ni yang ini size dia memang sangat besar, not too big lah, tapi lebih tinggi daripada manusia seperti kami. Okay, so hiasan pertama yang Kion pasang adalah ribbon warna merah. So ini adalah ribbon Christmas edition, and di tepi-tepi dia tu actually ada besi, di mana itu dia punya besi tu kan dia boleh kamu kasih bingkuk dia supaya bingkuk supaya dia masuk di dalam tu pokok lah, supaya senang lah kamu hias begitu. So hiasan ni pun Kiwon inspired daripada YouTubers juga. So Kiwon nampak dia punya pokok Christmas kan sangat cantik macam yang di hotel-hotel, so Kiwon buat lah. Tapi yang ini sekarang kamu nampak ni, dia tidak sama rata dia punya bentuk. But nanti in the end of this video Kiwon akan kasih bagus, so kamu akan nampak lah. Okay, so Kiwon akan letak first ornament adalah warna gold, and di bawah dia ada snow. So ini Kiwon beli di DIY. So yang macam Kiwon cakap tadi tu, DIY punya ornament lagi cantik dan lagi banyak pilihan sebenarnya daripada di Kaison. Then lepas tu actually I change my mind, Kiwon pergi tukar kepada rose gold punya ornament. And then yang ini extra accessories, ini adalah reindeer. This is really pretty and cute, Kiwon sangat suka ni benda. And then sampai saya pun actually saya bingung bani sudah di mana meletak, sini kah sana kah sini kah, but it's okay, Kiwon letak dulu. And sebab saya ada banyak lagi aksesori untuk ini pokok, jadi saya rasa saya akan letak dulu di mana yang Kiwon rasa sesuai macam tu, and then nanti baru Kiwon akan kasih arrange dia lah. And then this is my favorite part untuk ini pokok Christmas. Kamu nampak macam pelikan sebab tiba-tiba ada bunga rose di situ, rose warna pink lagi. Eh sorry, lupa buka harga dia. But kalau kamu sudah nampak pokok Christmas nih in the end of this video, it's really pretty and saya sangat-sangat suka sebab saya suka warna dia, and then saya suka dia punya combination. And yeah, macam kamu nampak saya pegang sekarang nih, this is saya rasa ini adalah bunga apa nih, bunga pengantin lah kali kan, tapi it's okay, saya suka kalau dia ini, saya suka dia punya desain. So, saya kasih mix-mix dia lah, begitu. Instead of going for classic punya pokok Christmas.
Christmas. This year memandangkan first time celebrating Christmas dengan sepunya husband. Jadi rasa macam ada special sikit. So that's why I did something special untuk I punya Christmas this year. Walaupun kita di rumah macam sekarang ni kan COVID-19 tidak dapat keluar apa semua, tidak dapat buat apa-apa. Mau berkumpul pun susah. Dengar-dengar hari itu cakap boleh berkumpul tapi tidak boleh lebih daripada 2 orang. But untuk keselamatan bagi saya, it's better kalau berkumpul pun untuk keluarga saja. Macam adik-beradik kah? Yang penting dorang tidak pergi mana-mana, yang diam di kampung saja kah atau diam di rumah saja kah. Alright, so ini one of my favorite sebab saya ada nampak ramai orang letak yang bunga macam ni. Okay, so sebab yang kita nampak daripada YouTube punya video, dorang guna bunga ini juga untuk kasih hias for Christmas. So it's look really pretty macam kamu nampak di sini. So in the end of this video, kamu akan nampak juga. Okay, ini lagi pelik bunga dia. Actually ini bunga untuk pasu bunga yang tinggi, tapi Kiwon beli sebab dalam imaginasi Kiwon dia mau letak di pokok Christmas ni bersebelahan dengan bunga-bunga yang Kiwon ada beli itu. Because I imagine yang kalau letak yang bunga begini dia akan nampak lebih cantik and then lebih meriah lah. But one thing yang saya terlupa sebab bunga ni dia punya batang tu panjang-panjang, jadi what you need to do is kamu perlu ikat sebenarnya. So masa ni lah baru saya terfikir mau ikat, tapi saya guna apa tu pengikat plastik makanan yang ada besi-besi itu. Nah, saya guna tu untuk kasih ikat dia supaya senang untuk kasih cucuk dalam pokok Christmas, terus nampak macam dia tumbuh dari pokok gitu. Okay, then saya tambah lagi. Actually ini saya ada beli dalam 3, I think, yes. Alright, so lepas tu kita akan tambah lagi ini rose gold punya ornament, which is my favorite ornament. Okay, so ini kita beli dalam satu box saja, tapi dia ada banyak di dalam. I forget berapa, tapi dia punya ornament is really pretty. Kita sangat suka yang ini, kita beli di DIY sebab di Kaison punya macam itu simple, lepas tu mahal, tapi DIY punya yang ini dia murah. Coba kamu nampak ni, dia sangat cantik yang ni, and it's my favorite. Okay, kalau kamu ada banyak sangat hiasan, don't worry, kamu letak saja. Yang penting kamu kena kasih susun dia cantik-cantik lah begitu supaya dia nampak lawa. Okay, dan dia ni lagi di mana mau letak ni? Hey, bingung sudah, but it's okay. Semakin banyak hiasan kamu letakkan, semakin cantik dan nampak bold for Christmas. Okay, yang ini pula adalah snow ornament, I think so. Ya, yeah, sebab yang ini dia tinggal a few stock lagi yang ada di DIY. So ini Kiun beli di DIY. This is really cantik. As you guys can see here, dia punya ornament is really unique and cantik and besar. So ngam untuk pokok-pokok Christmas yang besar, and dia sangat cantik bila kamu kasih pasang lampu di tepi-tepi dia. Lepas kamu sudah letak Christmas lamp begitu kan, lepas sebelah kamu pasangkan, dia sangat cantik sebab dia boleh reflected daripada tu manik-manik dia. So ini sangat sesuai sebab dia bersepadan dengan tu yang bunga warna putih itu.
And again, macam Kion cakap tadi, jangan takut untuk tambah hiasan. Kamu tambah saja, sebab semakin banyak kamu punya hiasan, semakin cantiknya, semakin bold kamu punya pohon Christmas. But I think saya dalam tahap ini saya sampai bingung sudah. Oke, okay, yang ini snowflakes, tapi dia punya color in gold color. And ini Kion beli daripada Kaison. And di dalam satu plastik tu macam ada 5 kalau saya tidak silap. And harga dia dalam 4 ringgit something. Yeah. So dia punya snowflakes ni sangat cantik and bersepadan dengan saya punya rose gold punya bunga. Eh bukan 4 ringgit, macam 7 ringgit 90 sen tu saya nampak di harga dia. Ha, saya lupa. Okay, so lepas tu ini adalah benda salah satu aksesori paling penting untuk pokok Christmas. Ya, bunuhlah. So ini kalau dulu-dulu di kampung kami kan ada ni pokok ni, tapi sekarang tiada sudah. And then dia punya bunga yang buah dia tu kami selalu ambil, kami bikin umpan orang. Okay, itu iklan kudus. Okay, so lepas tu jangan lupa tambah hiasan untuk yang di bawah pokok Christmas tu, supaya dia nampak balance. Okay, so kalau tengok betul-betul ni pokok kan, actually dia safe, sudah bani. Tapi ada satu lagi yang Kion lupa letak, which is benda yang sangat penting juga untuk pokok Christmas, yaitu bintang di hujung ni pokok, yang di paling atas punya tu. Mesti mau letak bintang. Bukan mesti, tidak semestinya, tapi bagi Kion, Kion mesti mau letak supaya complete pokok Christmas kita. Ya gitu. Walaupun hiasan dia macam ada nampak modern sikit, tapi untuk mau letak bintang tuh itu adalah klasik punya style. But Kion masih mau kekalkan yang itu because it's really pretty. Lepas siap buat pokok Christmas tu, Kion terus buat accessory line. So yang ini Kion akan gantung di dinding, tapi sebenarnya dinding tu Kion terima kasih lubang sebenarnya. Jadi Kion lekatkan gam yang kertas tu yang senang untuk buka. So Kion kasih double di belakang dia supaya senang untuk kasih lekat dan senang untuk kamu buka nanti. Especially kalau dinding kamu warna putih, kamu tidak mau rosak. So it is really good dan juga sesuai untuk kamu orang. Nah ini hasil dia. Tapi yang di tengah-tengah tuh Amerika punya flag atau Amerika kalau saya tidak silap, itu Kion akan buka nanti dan Kion akan tukar Christmas punya accessory like this one. As you guys can see here, it's really cute, simple tapi cantik dan comel. Let it snow, Uncle Christmas. Sorry, Santa Claus. Alright, so di sini, actually rak ni adalah untuk rak buku dan juga all of my perfume. So saya ada banyak sangat perfume, jadi saya tidak tahu di mana mau letak. So sebelum ni rak ni sangat penuh dengan perfume, tapi semua saya sudah kasih pindah masuk dalam kotak, and then saya simpan dalam bilik everything, and saya kasih pindah semua like ini cross and bunga-bunga, and then saya ada beli candle untuk kasih wangi-wangi rumah gitu. So ini adalah fake flower. And then, yeah, as you guys can see here, saya utamakan tempat yang ini adalah untuk yang benda-benda beginilah. And then, ini adalah di area cabinet TV. Actually, dia lagi cantik kalau sebelah malam. And then, ini yang bantal tadi, kamu nampak tuh. Ini adalah area tempat kami simpan-simpan, bantal-bantal dan juga gitar.
So ini adalah, saya panggil dia Uncle Terry lah, because this is my husband punya choice. Dia suka tuh patung. And then lampu ni actually saya rasa macam tidak berapa sesuai di sini, but let it be. And yeah, this is kami punya entrance. Kalau kamu masuk saja kamu akan nampak yang ni. So ini idea my husband juga. Okay, so yeah, I think it's really nice. Okay juga dia punya idea. So nampak lebih meriah lah rumah kami walaupun kecil saja begitu. And then this is the final look untuk kami punya pokok Christmas yang tadi Kion kasih tengok kamu orang. So ini Kion sudah kasih tambah lampu actually di sini. And ini adalah hadiah untuk saya punya anak buah. Tapi sebenarnya hadiah-hadiah ini belum full lagi. Sebab saya ada 12 orang anak buah. Yang ini belum full lagi. Yang ini untuk yang beberapa orang saja. So, akan ada banyak lagi lah nanti. Alright, yang ini pula adalah di depan pintu rumah kami orang. So, saya letak satu saja hiasan, which is ini adalah salah satu favorite saya. Sebab kamu nampak di sini, this is really pretty. Dia ada snow, ini dia ada cherry. Sangat-sangat membangkitkan tuh semangat Christmas, ha gitu. Jadi, itu saja untuk video hari ini. And thank you so much for watching and Merry Christmas everyone. Bye! I'll see you in the next one.